Halo YouTube, ketemu lagi dengan gue Dodo Mucu. Kali ini aku mau ngasih tutorial bagaimana caranya menempatkan kode AdSense di HTML. Caranya mudah banget, kalian tinggal ikutin aja trik aku. Langkah pertama gampang banget, kalian tinggal buka Chrome. Ini. Lalu kalian ketik Google AdSense. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal buka aja Google AdSense-nya. Setelah terbuka, aku udah kebuka Google AdSense-ku, jadi aku tinggal masuk aja guys. Langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik garis tiga kiri atas, kalian tinggal dapatkan kode AdSense-nya di sini. Kalian klik iklan. Setelah itu, nah di sini ada tulisan dapatkan kode. Oke, kalian tinggal klik aja dapatkan kode. Di sini ada kodenya sudah muncul, kalian tinggal salin aja guys. Sip. Nah, setelah itu kalian masuk ke blogger. Nah, jika kalian belum punya blogger, kalian tinggal daftar aja di blogger. Setelah kalian udah punya blogger, caranya berikutnya seperti ini. Kalian tinggal klik titik tiga, garis tiga sebelah kiri atas. Setelah itu kalian masuk ke tema. Nah, setelah masuk ke tema, di sini tampilannya seperti ini guys ya. Setelah itu kalian tinggal klik segitiga yang arah ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah muncul seperti ini ada tulisan edit HTML. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita klik, kita buka, tampilannya kan seperti ini guys. Edit HTML. Nah, ini kan ada nomornya banyak banget, 1 sampai 100 lebih. Nah, kalian tinggal pilih aja nomor 4 yang ada tulisan head. Nah, seperti ini. Ini head. Cara penempatannya gampang banget. Kalian tinggal klik aja di sebelah head sini. Link kode action yang udah kalian copy tadi. Setelah itu kalian tinggal tempel aja di sini, pastekan di sebelah. Pastikan lagi kalian pastenya di sebelah kiri head ya guys. Nah, seperti ini tinggal tempel aja. Oke, setelah seperti ini kalian tinggal back aja. Nah, kalian tinggal save. Mudah banget. Gitu sedikit tutorial cara menempatkan kode AdSense di HTML guys. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian semua yang lagi bingung bagaimana cara menempatkan kode tersebut di HTML. Caranya mudah banget. Oke, itu aja video tutorial sedikit cara menempatkan kode AdSense. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami buat kalian semua. Thank you for watching. Mantap.